Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Amalia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 13 arti mimpi keguguran yang harus kamu waspadai. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan langsung aja ke pembahasannya. Tiga belas arti mimpi keguguran yang harus kamu waspadai. Jangan panik dulu ya. Saat bermimpi keguguran, tentu banyak dari teman-teman yang panik kan? Namun, jangan takut, karena hal tersebut belum tentu bermakna buruk. Banyak orang percaya bahwa mimpi hanyalah bunga tidur yang tidak memiliki arti. Meski begitu, saat mengalami keguguran dalam mimpi, siapapun pasti akan terkejut. Beberapa orang juga percaya bahwa mimpi keguguran atau saat suami mimpi istri keguguran memiliki makna tertentu. Perlu digarisbawahi dan kamu ingat adalah tidak perlu takut akan sesuatu yang buruk. Selama menjaga kehamilan secara baik, niscaya bayi kamu pun akan sehat. Namun, waspada akan datangnya sebuah pertanda, tentu tidak salah, kan? Nah, merangkum berbagai sumber. Ini dia 13 arti mimpi keguguran yang harus kamu waspadai. 1. Wanita yang pernah keguguran bermimpi keguguran. Seorang wanita yang pernah mengalami keguguran di masa lalu bisa saja bermimpi keguguran kembali. Jika kamu mengalami mimpi tersebut, tenang saja karena maknanya tidak selalu buruk. Kemungkinan mimpi tersebut terjadi karena kamu tidak memberi waktu yang cukup untuk berduka. Di sisi lain, mimpi ini juga bisa bermakna bahwa kamu kehilangan harapan akan sesuatu. 2. Keguguran saat hamil. Mimpi keguguran saat hamil sering dialami banyak wanita. Mimpi keguguran saat hamil bisa jadi pertanda bahwa kamu khawatir mengenai kondisi kehamilan. Selain itu, mimpi ini juga bisa berarti bahwa kamu khawatir dengan masa depan anak. Supaya lebih tenang, jangan lupa periksa kandungan kamu ke dokter secara berkala. 3. Keguguran di rumah. Jika dalam mimpi mengalami keguguran di rumah, bisa jadi itu merupakan ilustrasi mengenai hubungan kamu dengan keluarga. Mimpi tersebut bisa menjadi pertanda bahwa kamu sedang mengalami masalah dengan anggota keluarga. Sebagai saran, kamu bisa mengungkapkan masalah kamu kepada anggota keluarga. Hal ini untuk mengurangi kecemasan kamu, terutama jika kamu sedang hamil. Kecemasan berlebihan dipercaya dapat mengganggu perkembangan janin. 4. Keguguran di rumah sakit. Arti mimpi keguguran di rumah sakit adalah pertanda bahwa kamu sedang stres. Stres bisa disebabkan banyak faktor, semisal hubungan dengan pasangan buruk, kelelahan, dan lain-lain.
Kamu harus menenangkan diri, terutama jika sedang hamil. Pergilah berekreasi untuk menyegarkan pikiran. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama teman atau mengerjakan hobi. 5. Keguguran dalam kendaraan. Di dalam mimpi, kamu bisa saja keguguran di berbagai tempat. Misalnya, kendaraan, baik itu mobil, bus, atau kereta api. Jika mengalami mimpi tersebut, kamu tidak perlu khawatir, karena bukan merupakan pertanda buruk. Mimpi ini menandakan bahwa perjalanan hidup kamu masih panjang untuk mencapai tujuan. Berhati-hatilah setiap membuat keputusan agar cita-cita segera tercapai. 6. Melihat orang keguguran. Dalam mimpi, bisa saja kamu bukan yang mengalami keguguran, tetapi orang lain. Meski dalam mimpi tersebut, orang lain yang mengalami keguguran tetap menimbulkan rasa tidak nyaman. Arti mimpi melihat orang keguguran adalah pertanda bahwa kamu mengalami kekalahan. Sebaiknya, coba kamu refleksi lagi dengan apa yang telah kamu lakukan dalam hidup dan cari tahu penyebab kegagalan kamu. 7. Istri keguguran. Mimpi jenis ini tentu banyak dialami oleh suami. Arti mimpi istri keguguran bisa menjadi pertanda bahwa kamu sedang stres atau kelelahan. Selain itu, mimpi ini juga bisa dipicu dari rasa kekecewaan akibat sebuah kehilangan atau kekecewaan di dunia nyata. Supaya hati lebih tenang, jika mengalami mimpi ini, sebaiknya kamu berkomunikasi dengan keluarga atau pasangan. 8. Keguguran keluar darah. Saat keguguran dalam mimpi, kamu mengalami pendarahan. Sebaiknya kamu waspada, karena arti mimpi keguguran keluar darah adalah pertanda bahwa kamu mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan kamu harus mengeluarkan banyak uang. Di sisi lain, mimpi ini bisa menandakan bahwa kamu sedang kelelahan dan ada sesuatu yang belum kamu ungkapkan ke orang lain. 9. Keguguran tapi tidak sakit. Beberapa orang mengalami mimpi keguguran, tetapi anehnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Jika ini terjadi, mungkin kamu harus berkaca pada hubungan rumah tangga kamu. Percaya tidak percaya, mimpi ini biasanya menandakan bahwa hubungan kamu dengan pasangan sedang tidak baik. Entah itu menjadi kurang romantis atau tidak hangat seperti pacaran dulu. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi masalah serius di rumah tangga. Salah satu solusinya adalah luangkanlah waktu bersama pasangan dengan berlibur atau staycation di villa. 10. Keguguran di jalan. Bermimpi keguguran di jalan tentu menjadi salah satu pengalaman mengerikan untuk ibu hamil. Arti mimpi keguguran di jalan bermakna bahwa kamu khawatir jika pekerjaan kamu malah menjadi bahan olok-olok rekan kerja. Solusinya, jika kamu adalah wanita karir,
Waspadalah terhadap hal-hal yang sedang kamu kerjakan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menunjukkan yang terbaik. 11. Keguguran berdasarkan jenis kelamin bayi. Makna mimpi keguguran juga bisa dibedakan berdasarkan jenis kelamin bayinya. Misalnya, ketika mimpi keguguran bayi perempuan, menurut Primbon Jawa, hal tersebut merupakan pertanda bahwa kondisi kesehatan kamu kurang baik. Sementara, jika dalam mimpi kamu keguguran bayi laki-laki, artinya adalah bahwa dalam waktu dekat kamu akan kehilangan rezeki. 12. Saudara perempuan keguguran. Ada dua makna di balik mimpi ini. Pertama, jika mimpi ini terjadi saat saudara perempuan kamu memang hamil di kehidupan nyata, berarti akan ada perubahan besar di masa depan saudara perempuan kamu. Namun, jika mimpi ini terjadi saat saudara perempuan kamu tidak hamil di kehidupan nyata, bisa jadi pertanda bahwa kamu telah melakukan kecerobohan yang bisa membahayakan kesehatan kamu sendiri. 13. Mimpi keguguran dalam Islam. Nah, tafsir mimpi keguguran dalam Islam dijelaskan dalam kitab Muntakhabul Kalam fi Tafsiril Ahlam halaman 134. Di kitab tersebut, Imam Ibnu Sirin menjelaskan bahwa arti mimpi keguguran dalam Islam, baik itu yang dialami laki-laki atau perempuan, sama saja. Namun, sebagai insan manusia, kita tidak boleh berputus asa begitu saja. Kita harus terus berikhtiar sampai kita mencapai tujuan kita. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat dan bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Thanks for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.